Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Oke, sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan beri framework tentang balaghah. Okey. Siap buku balaghah. Tuan-tuan tulislah berapa kali pun. Tak apa. Tak ada masalah ya. Okey. Bila kita sebut tentang balaghah, makna dia sampai. Sampai. Ingat tu je. Yeah. One word, sampai. Tambah sikit lagi, tiba. Ya, benar. Betul, benar. Lepas tu terang. Terang, habis. Terang tu bawa bayan. Jelas. Ya? Ah, tu dia dalam balaghah. Dalam nota. Buku balaghah baru. Ni buku balaghah baru yang saya bagi tu. Ya. Kalau nak salin nota pun boleh juga. Ya, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bawa makanan. Ya. Yeah. Kau masak Jafar Zah ya. Masih. Balaghah ni bukan nahwu sharaf ya. Dia balaghah ni adalah makna. Berkaitan dengan makna, bentuk perkataan dan gaya bahasa, itu dia. Dalam bentuk tu adalah sorof kan? Dalam gaya bahasa tu adalah nahwu sharaf. Ha, tapi balaghah tentang bentuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini balik-balik kalau tak nak salin pun tak apa, buka jadual lama-lama tu. Ya. Okey. Di bawah balaghah ni jangan lupa bayan. Ya, bayan tu artinya jelas. Kalimah Allah tu jelas. Ya, yang jelas. Ataupun dia kata dalam bahasa Arab wudu. Al-wudu tu maknanya jelas. Ya. Balaghah tadi sampai. Ya, ataupun kita kata tiba. Ataupun kita kata lagi berhenti. Ha, itu dia balaghah ya. Ini daripada buku balaghah ni. Okay. Jadi tuan-tuan, jadi Allah Ta'ala menggunakan tiga subscale. Yang kedua ni kata banik. Pasti on. Pelan-pelan ya. Biar padai. Ustaz, Ustaz kata tiba. Ha. Sampai. Sampai. Berhenti tu maksud. Maksudnya habis. Maknanya dia memang complete. Complete. Ya, complete maknanya. Habis berhenti. Macam kalau kita pergi ke tempat tu, sampai destinasi tu, dia nama dia balaghah. Sampai dah. Habisnya. Kalau dalam konteks makna Quran ni, habis makna. Maknanya tak ada lagi. Tak, kalau dia kata hari kiamat tu akan berlaku, ha, berlakulah. Habis. Tak adalah berlaku, tak berlaku, tak ada. Okay. Ultimate point. Ultimate point. Ultimate point boleh? Alas, Ustaz. Ya? Alas. Kalau kita kata ultimate point ya. Sampai tuan-tuan kena faham macam ni lah. Kita kena kongsi-kongsi idea. Siapa yang baca-baca tu tengok. Kalau tak sampai dekat ultimate point tu, mana no balaghah. Bukan balaghah. Balaghah ni sampai tiba. Ustaz okay. Tu bawa jelas tu Ustaz tak boleh. Al-wuduh. Wuduh tu berkataan Arab. Al-wuduh. Al-wuduh tu masih jelas. Ya. Nanti kita refer pada buku. Jelas ya. Ataupun dia kata juga zuhur, az-zuhur, mana zuhur? Bukan waktu zuhur. Az-zuhur macam waktu zuhur ni jelas matahari nampak. Ya, dia panggil zuhur. Zuhur ni mana jelas. Ya, matahari betul-betul di atas kepala. Ya, jelas kalau gelincir dah asar. Ya, zuhur tu maknanya bayan.
Ya, bayan eh. Satu. Ada eh? Dan satu lagi panggil Mak Ani. Mak Ani. Ya. Yeah. Jadi Maya ni dipanggil Aswaru, gambaran Al-Bayani ya. Cuba sebut Aswaru. Aswaru. Al-Bayani ya. Al-Bayani. Bila buka buku ada Aswaru ni maknanya gambaran. Gambaran yang jelas. Al-Bayan ni jelas. Gambaran yang jelas. Ha, kita akan beri sampai ke akombi dia punya makna tu. Okey, Aswaru. Okey. Nah. Al-Badi nama dia Al-Muhasinat Al-Badi'iyah. Cuba sebut Al-Muhasinat. Al-Muhasinat. Al-Muhasinat ni yang in cantik-cantik. Lagi indah. Hasanah. Muhasinah ni yang cantik. Allah Ta'ala cantikkan. Al-Badi'iyah ni yang badik. Kita kata dulu, tak mampu manusia nak reka. Ya? Yeah? Pelik. Okay. Kemudian, yang akhir sekali yang kita tak setuju lagi, Al-Ma'ani. Al-Ma'ani ni, kita kata dulu, makna yang mendalam. Dan ia berkaitan dengan Al-Uslu. Cuba sebut Al-Uslu. Al-uslub maknanya gaya bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa Allah tu indah. Itu gaya bahasa indah memberi makna yang dalam. Betul tak? Kalau ada orang bercakap ya, yang percakapannya ayat-ayat yang baik, cantik, indah, itu kita kata, itu kita kata gaya bahasa. Gaya bahasa yang indah. Ini about sentence. Ini about apa tu, nanti kita akan beri ya, Tuan Salim ya. Okay. Okay. Jadi di bawah ni, Tuan, di bawah ni Allah Ta'ala nak wuduhkan tu dengan cara tasbih, betul tak? Tasbih. Tuan Salim lah banyak kali berapa. Tasbih ni maknanya perbandingan. Al-Tasbihu, perbandingan. Dia bandingkan satu-satu dengan satu. Yeah? Banding. Yeah? Dia pakai juga Al-Isti'arah. Isti'arah ni, dia pinjam perkataan tu untuk perkataan lain. Yeah? Al-Isti'arah. Ini pinjaman. Yeah? Pinjaman. Di bawah bayan. Okay? Lepas tu selain daripada di pinjaman, dia guna kaedah sindir. Kinayah sindir. Kinayah sindir. Kinayah tu sindir. Jadi ini duduk di bawah bayan. Dia bayankan Al-Quran tu dengan cara sindir. Ya? Yeah? Ha. Macam kita pergi rumah orang tu nak apa tu, nak cari menantu. Kita kata di sini ada apa tu, bunga. Bukan bunga pun. Maksud bunga tu maksudnya wanita ya, cantik dan sebagainya kan. Itu dia kinayah. Ya. Dan juga disebut al-majaz. Ingat tak al-majaz? Ingat ya. Majaz, mursal, kinayah. Ya. Ha, dan ini saya letak empat yang besar ni. Ada enam semua kan? Ha, jadi tuan-tuan boleh tahu sendiri yang bawah tu. Okay. Di sini nama dia. Okay. Al-Hasinah Al-Lafiyah. Ada dua. Satu, keindahan ni. Keindahan perkataan ni. Ini bahasa. Ini perkataan yang indah. Ya. Yeah? Sama ada yang indahnya perkataannya atau yang indahnya maknanya.
Cik, ini Datuk, keindahan perkataan. Cantik perkataan dia. Ini keindahan makna. Jadi saya akan bagi semua sekali hari ini, insya-Allah. Satu sebersatu untuk tuan-tuan bezakan. Okey? Al-lafziyah. Lafziyah dengan lafziyah ni lafaz. Ini al-ma'nawiyah. Ya. Ini makna. Maknanya dalam tu ada meaning yang deep. Cantik, indah meaningnya. Ini yang cantiknya lafaz. Lafaz cantik. Makna sendirilah. Ha. Okey. Ha. Okey. Jadi di sini Dr. Suhaib termasuklah sajak, betul tak? Ha. Kalau sajak ni lafaz kan? Macam kul wallahu ahad. Allahu samad. Ha, itu lafaznya cantik. Lafaz cantik tu di bawah banik. Bukan senang nak susun semua ayat tu. Ya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Berapa 30 kali lebih tu. Hanya Allah saja boleh buat. Itu lafaz yang kita kata sajak. Sajak ni bunyi sama akhir. Hajar kata rima akhir kan. Rima akhir tu sama dalam bahasa Melayu. Lepas tu di sini al-jinas. Al-jinas ni adalah juga tuan-tuan dah pernah dengar kan? Al-jinas ni asal juga al-jinas ni dua perkataan yang sama bacaan dia tetapi lain makna. Saya semayang apa tu? Maghribi, maghrib di maghribi. Hampir sama tak? Ya. Tapi sebenarnya makna dia lain. Maghrib pertama tu semayang nama semayang. Maghrib kedua nama negeri. Ha, mesti ingat tu. Hari ni tuan-tuan akan faham global. Saya akan beri setiap satu insya-Allah. Ya, kalau tak habis kita beri supaya nampak. Kalau maknawi ni pula seperti tiba. Tiba ni pertentangan. Ataupun al-muqabalah, pertentangan berlaku dalam dua ayat. Ya, yeah. Okey. Itu tiba. Al-iktibas. Al-iktibas ni ingat tak iktibas? Lepas tu al-iltifat. Ingat tak iltifat? Tukar ganti nama. Okey. Ni ini. Jadi di bawah badik ni ada 2 4 6. Ya. Yeah? Jadi 4 duduk untuk maknawi dan 2 untuk lafzi. Lafaz. Okey. Okay. Jadi tuan-tuan, 3 ni. Okey, sekarang ni berapa? Badek ada 6. Okey. Bayan ada 4. Sebenarnya yang hari ni kita tahu tapi banyak lagi. 6 campur 4 10. Yang ini ada 3 lagi. 13 ataupun 14. Maknanya 14 bahagian ni yang duduk di bawah balarah ni tuan-tuan boleh dapat apa tu on the figuratif beza. Tapi kena buat ulang kaji lah. Saya akan bimbing sampai dapat. Sebab ini bukan perkara kecil. Ilmu bukan kecil. Ilmu sangat besar dan sangat kritikal untuk kita faham. Okay. Okay. Yang last tu Ustaz apa? Yeah. Pada ma'anawiyah tu last. Yang last. Al-iltifat. Iltifat ni tulis tukar ganti nama. Tukar ganti nama. Oh, dia Hua jadi Nahmu. Ya. Ana jadi Anta. Hua jadi Anta kan. Kita ambil satu contoh saja daripada ni. Semua refer to Allah lah yang Allah saja. Allah saja. Nama dia je dia tukar. Ha. Iktibas ni cerita-cerita nabi-nabi dia masuk dalam ayat. Ingat lagi tak? Macam Nabi Yusuf, Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Yakub semua. Nabi Ibrahim banyak dalam ayat tu. Majoriti ayat-ayat tu kebanyakannya adalah cerita nabi. Allah masukkan balik dalam tu sebagai ayat. Itu nama dia iktibas. Iktibas ni kita kata paraphrase. Boleh puan ajar? Paraphrase eh? Cakap ajuk masuk dalam Quran. Okay.
cerita Nabi dimaksudkan. Dia bukan cerita-cerita Nabi saja kan? Bukan. Bukan Nabi saja, cerita manusia lah. Cerita manusia. Ha, bukan nak syaitan iblis pun ada. Kan? Dialog Allah Taala dengan iblis pun ada tu. Asjud. Adakah kamu nak sujud? Maknanya dialog percakapan. Percakapan lah. Yang bukan dari Allah lah. Dimasukkan dalam tu. Wallahu alam. Okay? Dan makni dia berkaitan dengan asali. Gaya bahasa. Okay? Ha. Ada gaya bahasa ayat fa'il. Gaya bahasa ayat isim. Itu gaya bahasa. Dan ada gaya bahasa dia panggil khabari. Ada gaya bahasa qasri. Ah, itu lah. Itu kita kena tahu sikit-sikit. Eh, ada gaya bahasa menunjukkan sama rata. Ada gaya bahasa macam sindir menyindir. Sindir menyindir dalam tu. Itnak. Ya, saya lupa dah mana itnak. Yeah. Jadi gaya bahasa ada banyak. Satu dia panggil khabariyah. Khabariyah ni mana berita. Dua adalah insya'iyah. Insya'iyah. Tiga al-qasru. Empat empat al-itnab. Al-itnab. Lima al-ijaz. Ijaz ni ringkas ya, ataupun ijaz. Yang keenam al-musawat. Tuan-tuan jangan tanya lagi ini. Ya. Bila kita dah proses ini, barulah kita pergi pada ini, mudah faham. Okey. So, sekarang ni, tuan-tuan, bayan ini dia tak boleh campur dengan ni. Dia bayan sama-sama adik-adik dia je. Tak. Bila badik tak ada ni. Dia bab badan je. Pasal dia melibatkan perkataan, kecantikan lafaz, kecantikan makna. Yang ini sindir. Sindir menyindir. Pinjam meminjam. Ya. Yeah? Ataupun sindir-sindiran kecil halus yang susah orang nak faham. Okey. Macam kita bersalam dengan orang. Salam dengan orang kita tahu keras je tangan awak. Bukan tangan dia keras. Artinya tangan dia tu kuat bekerja. Rajin. Bila bersalam pula orang gagah perkasa. Lelaki-lelaki pula tu tangan lembut macam perempuan. Lembutnya tangan awak. Gambaran dia, dia tak kerja banyak. Ya. Yeah? Orang Arab kata na'imatul kaffaini. Na'imatul maknanya tidur, tangan tidur. Pemalas. Pemalas tu. Kalau kata awak ni pemalas, itu jelas. Hey, malas awak ni, jelas. Hey, tangan awak ni tidur tu. Lena tidur. Itu manis. Manis dia. Kiniran. Okay, tuan-tuan. Boleh terima ni? Ini frame. Ustaz boleh ulang balik pada makni tu. Makni? Makni tu satu-satu tu. Item dia yang bawa. Ni? Tak, makni tu ni. Makni? Daripada atas tak? Atas. Ini makni ni berkaitan dengan gaya bahasa. Kita panggil style. Spelling dia tu. Style. Spelling dia. Spelling. Aja. Ini nombor satu. Aja apa tu? Ni. Al-Khabir. Ni. Ni tini Al-Khabariyah. Al-Khabariyah. Khabariyah tu mana berita? Khabariyah. Al-Insya'iyah tu. Al-Insya'iyah. Insya'iyah tu macam karangan. Karangan. Ya. Al-Qasru, ringkasan. Al-Itnab. Itnab ni saya lupa mana. Di bawah makni. Di bawah uslub. Ini gaya bahasa khabariyah, gaya bahasa isyariah, gaya bahasa qasri, gaya bahasa itnaf. Ini gaya bahasa. Dan gaya bahasa ijaz. Ijaz ni ringkas. Dan ni gaya bahasa musawat. Musawat ni sama. Ya, nanti bila kita musawat ni, nanti kita belajar ya. Okey. Tuan-tuan salin dulu. Sekarang ni saya nak buat setiap satu contoh ayat. Musawat. Musawat bukan pesawat. Musawat. Al-mim sin alif wa alif ta. Ti. Tu. Tu. Musawat. Musawat tu. Lain kali faham sendiri lah. Saya kadang-kadang tersalah. Al-ijazu. Ringkas. Zu. Kalau ada alilah tu mesti bagi depan.
Sebab dia bilapan. Ingat tak? Cik Salimah boleh? Oh, Cik Salimah bukan ilmu kecil ni. Ilmu ni bukan bukan nuklear ni, Cik Salimah. Ilmu ni Al-Quran Karim. Kalau anda boleh menguasai ni, biarpun siapa kita. Ha, dalam Quran tu boleh cerita habis ni, itulah kita. Ya tak? Itulah kita. Al-Khabari tu apa? Al-Khabariyah. Al-Khabariyah. Allah. 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 Khabariyah. Kalau silap lagi boleh pun. Allah. Siap nak tunggu. Ini Al-Khabariyatu. Jangan pula tanya ni benda busuk. Ni pula ni ustaz, jangan. Ha, itu style tulisan. Ha. Ha, maaf ni. Ini al in sya iya tu. Okey. In ya ya okey. Ini Al-Qasru. Ha. Ha. Ini Allahu Akbar. Al-Itnab. Bu ha. Gelak-gelak tapi benda salah. Betul ni. Itnabu ni tapi panjang sikit. Ha. Itnabu. Ha. Ya ini. Ha. Adi. Jaz. Zu, I, Jazu, Rekas. Ini Al Musa, Wat, tu doktor punya. Tu, ni tu ekstrem. Tu doktor. Ni Al Musa Wat tu. Al Musa Wat tu. Okay. Pesawat. Macam ni mah. Tempat lain kata pesawat. Dia salah itu. Ha? Yang macam ni baru bayar. Dia ajar dah apply dah. Kalimah bayan. Okay. Tuan-tuan, dalam bayan ada satu di atas empat itu yang sangat penting, iaitu tasbih. Nombor one. Sebab dia menjadi badan kepada istiarah, kinayah dan majas mursal. Kalau tak ada dia, maka tak adalah isti'arah. Dalam isti'arah tu mesti ada tasbih. Dan dalam kinayah ada tasbih. Dan dalam mursal, tasbihnya halus. Tasbihnya lebih tajam. Sebab tu nama dia halus, tajam. Okay? Ha. Faham tu? Nak kena faham tu? Ha. Jadi kita kena faham bahawasanya dalam tasbih, dalam isti'arah ada tasbih. Dalam kinayah ada tasbih. Dalam majaz mursal ada tasbih. Tetapi di bawah badai tak ada tasbih. Tak ada tasbih. Tak ada. Sebab tasbih hanya pakai untuk bayan saja. Okey boleh? Tasbih adalah pinjamannya. Ah, tasbih sindir. Tasbih ni maknanya perbandingan. Perbandingan. Tulis susah. Tasbih tu perbandingan. To look at the difference between two. Okay, perbandingan. Perbandingan tu. Tasbih tu maknanya perbandingan sama. Macam. Kalau boleh ya. Maknanya kita kalau baca. Oh, iya. Ada satu. Hamzah. Ya. Yeah. Ada tasbih. Okey. Okey. Sekarang ni, okey. Saya nak tutup ni. Nak tutup yang tiga ni. Okey. Kita akan tutup dulu ni. Kita pergi sini ya. Dah. Bila tak pergi? Okey. Okey. Tutup ni. Okay. Di sini tasbih ada empat rukun. Empat rukun. Okay. Kita ambil contoh.
Okey, kita ambil contoh. Okey. Al-Ummu Kal. Ya. Yeah. Siapa yang ada 4 rukun? Tajbir. Empat rukun. Tajbir ada 4 rukun. Ni tajbir. Dia buat tajbir. Di bawah tajbir. Tajbir ada 4 rukun. Dan buat blok lain. Tajbir ada 4 rukun. Okey. Kita ambil contoh. Muhammadun Kal Bahri. Fil Judi. Okey, Muhammad itu seperti lautan dari segi murah. Lautan ni. Jadi, kita nampak. Nombor satu ni rukun pertama nama dia tasbih. Betul tak? Boleh eh? Tasbih. Ini rukun pertama. Rukun pertama. Rukun kedua Al-Bahru Musyabbah Bih. Cuba sebut Musyabbah Bih. Ha, maknanya Nabi Muhammad dibandingkan dengan laut. Dibandingkan dengan laut. Jadi Nabi Muhammad ni kena banding. Ya. Maknanya manusia yang dibandingkan. Nama dia Musyabbah, nama dia Tashbih. Siapa dia? Nama dia Musyabbah. Betul tak? Musyabbah. Nama dia Musyab. Diam je satu salah. Salah Musyabbah, Musyabbahun. Musyabbahun ni Nabi Muhammad yang kita bandingkan. Orang yang kita bandingkan sini Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kita bandingkan dengan laut. Laut. Laut ni, ya laut ni perbandingan. Ya. Makhluk yang kita bandingkan dengan Nabi Muhammad, laut. Fil Judi nama dia Wajhu Syabah. Nama dia Wajhu. Wajhu Syabah. Wajhu Syabah ni aspek persamaan antara Muhammad dengan laut ini dari segi pemurah. Mana Muhammad pemurah dari segi ilmu, lautan ni pemurah dari segi apa benda pun ada dalam tu. Okey. Ka ni, ini dua, ini empat. Ka ni tiga, iaitu dia panggil alat. Alat, alat tasbih. Kita membandingkan Nabi Muhammad dengan laut melalui alat. Muhammad seperti, seperti tu alat nama dia. At-tasbih, laut tu makhluk yang kita bandingkan dengan Muhammad. Dia mana dia Musyabbah Bih. Fi tu, fil jud ni, jar majrur. Itu nama dia wajah syabah. Okay. Jadi, tuan-tuan dan puan, nombor satu, rukun dia Musyabbah. Nombor dua, Musyabbah Bih. Nombor tiga, alat. Nombor empat, wajah syabah. Okay. Ini empat rukun. Satu, Musyabbah. Biar pelan-pelan ya. Dua, Musyabbah Bih. Tiga, alat. Empat, sorry, empat wajah. Tuan-tuan, sekarang ni boleh terima tak? Boleh jelas tak? Kalau boleh jelas, kita teruskan. Jadi Musyabbah ni rukun kepada tiga ni di bawah tasbih. Jadi bila kita sebut isti'arah pun juga tasbih. Bila kita sebut kinayah pun juga tasbih. Bila kita sebut majaz mursal, dia juga tasbih. Dalam tu ada tasbih. Tapi di bawah tajuk majaz. Okey, start. Kan boleh? Okey. Lepas tu tolong puan. Kita pergi kepada jenis tasbih. Jenis. Ya. Yeah. Tiga jenis tasbih.
Okey. Yang pertama nama dia mufassal. Okey, maksud mufassal. Mufassal ni maknanya dia terperinci. Terperinci. Terperinci, detail. Sekira dia ada 1, 2, 3 dan 4. Kalau dia ada semua 4 rukun ni, dia nama dia tasbih terperinci. Mufassal. Cuba sebut mufassal. Ha. Anda tahanlah kalau mengantuk pun. Ini ilmu bukan senang lepas. Saya nak kata banyak kali. Tahan je lah. Ya. Yeah. Kalau ada lagi, minggu depan bawa lagi ayah kampung. Kita makan lah. Tak. Makanan hari ni lazat. Sedap. Jadi menjadikan tok guru pun tak mengantuk. Senang mengajar kan. Ha, alhamdulillah. Okay. Pahala besar tu. Orang buat makanan tu pahalanya besar. 700 kali ganda. Okay. Dapat pahala. Kan? Jadi itulah dia hakikat yang kita belajar tentang tentang balaghah. Dalam Quran Tuhan kata perbandingan orang yang belanja pada jalan Allah, satu pokok satu biji tubuh 7 cabang, satu cabang ada 100 biji. Jadi 700. Ha, jadi itu sudah ada balaghah. Sudah ada balaghah. Ada tasbih kan? Ha. Okey. Okey. Ini kalau ayat ini nama dia mufassal. Sebab ada 4. Mufassal. Nak breakdown dia. Ya. Yeah? Nak breakdown balik. Breakdown tadi. Ha. Tu, Muhammadun tu adalah rukun pertama musyabbah. Ya. Yeah. Rukun kedua dia bahri. Bahri. Musyabbah. Yes. Yang ketiga ka tu. Alat. Oh, alat. Alat. Tashbih. Alat tu alat tashbih. Ha. Yang keempat yang ni. Wajushabah. Wajushabah tu aspek sama. Bila kita banding, mesti ada benda yang sama, unsur yang sama dengan orang yang kita bandingkan tu. Okey? Macam saya sama macam Haji Mustafa. Ha, apa yang sama? Rajin. Ha, tu rajin tu rukun keempat. Boleh? Ha. Jadi Allah Taala pakai itulah dalam Quran bayan. Bayan tasbih. Okey. Ada siapa nak tanya tentang rukun? Wajib syabah. Tuan-tuan katalah 1000 kali kat rumah, wajib syabah, wajib syabah, wajib syabah. Wajib syabah. Ni sini. Allah. Ni titik lah ni. Allah. Allah. Tiga tahun dah duduk ustaz, tak tahu lagi titik ustaz macam ni. Aduh. Kan sini nak suruh tulis pula. Alah, tak apalah, sian. Tasbih. Ajar ni dia, dia nak suruh kita detail, bagus. Pelan-pelan. Ada lagi tak? Ha, pelan-pelan. Ha. Dua titik. Aduh, titik pelan-pelan. Ha. Atasbih. Wajib tasbihi lah. Tasbih. Lain tu. Ha, ini cantik sikit. Siapa itu dia dah kembang ni dah. Ha, dah ya. Mau keluar. Kak kata pula ni ustaz aku panjang ni. Ha. Panjang. Panjang pula. Macam Tok Imam lah. Di Kedah eh. Bila datang waktu masuk waktu. Dia tak imam. Dia tak nak azan dah. Dia tengok budak perempuan, budak lelaki lalu. Bangla dia kata. Maksudnya bang lah. Kenapa imam kita saya bang lah? Bang lah. Ha. Lepas tu dia tak nak bang. Lepas tu dah nak masuk waktu ni, mari pula seorang lagi. Eh, bangsat. Dia kata waktu bangsat. Kenapa kata saya bangsat? Bangsat tu bang sekejap. Ha. Ha. Itu di bawah tajuk uslub. Itu di bawah tajuk uslub. Bangsat. Ha, bangsat lah. Ha. Aduh. Okey, boleh start ni boleh? Boleh. Ha. Jadi tuan-tuan, balaghah. Jadi balaghah. Kalau tasbih ni semua ada 4 rukun, dia bukan isti'arah, bukan kinayah, bukan macam usah. Yang isti'arah ni kalau yang ada musyabbah saja. Ataupun dia dengan musyabbah bih saja dia. Ataupun musyabbah bih saja dia, musyabbah tak ada. Ha, itu isti'arah. Bagaimana kita faham? Melalui ayat. Ha, boleh? Semua boleh? Ha, okey.
Nanti kita akan terangkan. Kinayah istiarah macam mursal ni bergantung pada ada tak empat-empat ni. Okey, sekarang ni kita belajar tentang jenis tasbih. Ada tiga jenis. Jenis satu, semua empat rukun ada. Okey. Semua empat rukun ada. Jenis dua, nama dia mujmal. Cuba sebut mujmal. Mujmal ni cantik. Ambil malun. Ini terperinci, tak cantik. Tak semestinya cantik. Tak cantik. Memang tak cantik. Memang tak cantik. Cantik. Nak banding ini cantik. Yang cantik ni ada apa? Okay. Yang cantik tu dia kata yang cantik tu maknanya mujmal ni ya. Salah satu rukun tak ada. Ni. Ni. Muhammadun tasbih. Muhammadun tasbih. Kal Jamali tasbih. Kal Jamali. Apa tak ada? Wajah. Wajah tak ada. Yang ada satu, dua dan tiga. Ini nama dia mufassal. Muhammadun Muhammad seperti unta tapi tak ada wajah syabah. Mujmal. Nama dia Mujmal cantik. Boleh? Ha. Ini di bawah jenis tasbih. Ini di bawah jenis tasbih. Tiga jenis tasbih. Tiga jenis. Yang tadi empat rukun tasbih. Ha. Yang tadi empat rukun. Yang empat rukun tu dia tu okay. Mufassal tu. Yang okey kalau ada empat rukun, dia ada mufassal. Semua empat rukun ni nama dia mufassal. That is complete. Ya, complete. Betul. Complete. Ha. Itu kita kata bagus. Ha. Tapi dari segi orang-orang yang duduk sini-sini orang ni tak bagus. Mana-mana dia bukan macam tak ada balarah lah. Tak ada balarah jelas sangat. Ha, jelas sangat. Ha. Okey. Okey. Kalau tiba-tiba orang lelaki mari kat saya. Hey, unta, bila sampai? Adakah dia unta? Ha, bukan, dia bukan unta. Mana dia ni mungkin orang yang kerja kuat. Ha. Ataupun yang tak bagus lah. Eh, lembu. Mu dari mana? Adakah lembu tu? Bukan lembu tu mana orang yang tak cerdik. Ha, itu ditasbihkan. Tak ada wajah, tak ada alat, yang ada lembu je. Lembu tu musyabah bih. Ha, eh, kan orang-orang maki orang macam tu lah kan? Okay. Yang ketiga. Ha. Yang ketiga. Ada dua saja. Muhammadun. Jamalun. Jamalun. Muhammad itu unta. Muhammad itu unta. Ini nama dia mufassal, mujmal dan satu lagi nama dia Bali. Bila Bali? Sampai. Baliun sampai. Ini sampai. Ini sampai. Muhammadun balik. Sorry. Maksud dia mana dia sampai? Contoh dia Muhammadun Jamal. Muhammad itu unta. Dua tak ada. Dua-dua tak ada. Jadi ini nama dia balik. Balik ini sampai walaupun tak ada alat dan wajah syabah tapi orang faham. Bukanlah makna Muhammad tu unta. Muhammad tu seperti unta. Dari segi rajin, kuat bekerja. Okey, boleh start ni? Kalau boleh, kita rehat 2 minit. Kita akan pergi kepada apa tu? Isti'arah. Okay. Nombor 3 balik. Mujmal ni salah satu. Dua ni
Dua ni ada. Mesti ada dua. Satu tapi dua. Yang ini saya tak ada. Ada ini je. Ya, yang ini tak ada. Alat ada. Tak ada tak. Alat. Alat, alat ada. Alat ada. Alat tak ada. Alat tak ada. That means 1 2 and 4 lah. Eh, 1 2 and 4 lah. 1 2 and 4 lah. 1 2 and 4. Ataupun ataupun 1 2 and 3. Ah, I see. 1 2 and 3 atau all lah. Either one lah. Rukun lah. Tapi maknanya Ustaz, yang pertama, yang kedua wajib ada. Bukan wajib. Bila ada, maka dia itu nama tasbih yang mufassal. Dalam Quran ada empat-empat. Tak, maksud saya dia bukan salah maknanya dia kena tak semestinya tiga daripada empat pula untuk mujmal. Salah satu tiga daripada empat tu lah. Tiga daripada empat. Boleh jadi mana-mana nombor. Tapi syaratnya satu dan dua mesti ada. Mesti ada. Yang tak ada 3 dan 4. Okey, that means 1 4 3 or 4. Or 4. Yeah. Either one. Yang nombor 3. Yang nombor 3. Yang nombor 3, 3 4 tak ada. 1 and 2 je. 1 and 2 je. Macam kata dia Muhammad unta kan. Jadi gini, tasbih membandingkan sesuatu dengan sesuatu dengan syarat ada unsur-unsur yang sama di antara dua. Tasbih ialah membandingkan sesuatu dengan sesuatu benda yang lain dengan syaratnya ada, dia panggil, unsur-unsur yang sama di antara kedua. Macam banding Muhammad dengan laut, unsur yang sama antara dua tu Muhammad pemurah, laut pun pemurah. Jadi pemurah laut taklah macam pemurah Muhammad, kan? Jadi itu maksudnya wajah syabah. Membandingkan ibu dengan unta, dia punya aspek samanya, ibu menanggung derita lama, unta sabar menanggung beban lama. Unta perangai dia, kalau dia tengok orang sesat, dia akan bawa orang tu ikut dia sampai ke lembah supaya selamat orang. Jadi kalau unta tu mati, ramailah orang mati di padang pasir. Padang pasir berpuluh-puluh ribu kilometer persegi, luas, tak nampak matahari, nampak. Jadi, unta yang tahu, sebab unta ni dia punya GPS dia lebih awal lagi. Okey. Nah, sekarang ni kita ambil nombor 2, musyabahah. Boleh? Musyabahah. Tulis tajuk musyabahah. Okey, harap-harap habis 3 ni. Musyabahah ialah menggunakan lafaz bukan musyabahah, isti'arah. Isti'arah kan musyabahah? Isti'arah yang nombor 2 ni. Ni. Isti'arah. Saya kata musyabahah isti'arah. Isti'arah. Tapi ini dah terlebih glukos dalam ini isti'arah. Okay. Kita masih dalam bayan. Dalam bayan. Hari ni bayan habis. Isti'arah ialah menggunakan lafaz tertentu. Bukan pada tempatnya. Tetapi ada perkataan yang menunjukkan makna sebenar. Bukan makna yang betul. Ada perkataan-perkataan yang menunjukkan atau menandakan bukan makna sebenar. Di samping Ada tanda yang mencegah daripada
makna dia sebenar. Faham tak? Menggunakan lafaz yang bukan pada tempatnya tetapi ada hubungan. Menggunakan lafaz yang bukan pada tempatnya. Ya. Yeah. Tetapi ada perkataan menunjukkan bukan makna sebenar. Ah betul sama. Makna yang sebenar. Bukan menunjukkan makna sebenar, tidak menunjukkan makna sebenar. Tidak. Berserta menunjukkan lafaz yang bukan pada tempatnya. Tetapi ada perkataan yang menunjukkan bukan makna sebenar. Betul, makna sebenar. Di samping ada tanda yang mencegah daripada maknanya. Sebenar. Daripada mana yang sebenar? Mana sebenar? Dari mana? Ataupun nombor, ada dua perkara. Yang pertama dia kata ada perkataan yang menunjukkan dia bukan makna sebenar. Okay. Dan yang kedua dia ada tanda-tanda perkataan juga yang menunjukkan bukan makna betul. Okay. Ada ni? Ni ada? Tanda pemadam. Ni ada? Okey. Tak boleh faham kalau tak buat ayat. Okey. Contoh. Kita nak rehat dulu ke? Nak air jap. Tuan-tuan, ini ada pada muka surat 67 buku Balaghah. Penerangan tentang isti'arah. Tuan-tuan harus kena highlighter. Highlight. Saya nak beritahu banyak kali, ini ilmu yang susah nak faham. Susah nak faham. Tapi saya berusaha juga sebelum meninggal dunia saya untuk membolehkan tuan-tuan faham. Tengok tu, sebelum meninggal dunia. Saya tak tahulah, setiap kali saya baca malam-malam tu, gambaran mak saya datang. Tak tahulah. Orang kata mak panggil tu Ustaz. Itu yang saya bersungguh. Hari-hari mereka pun saya pergi. Saya ingat tak ada orang, ada. Saya pergi. Pasal apa takut cepat habis. Takut lambat habis. Allah, ni ambil lah. Pen banyak. Siapa tak ada pen, mari ambil. Ni pen ni pen jeli. Ada. Cari cermin mata. Okay, tuan-tuan jumpa tak? Muka surat 67. Jumpa tak? Al-isti'arah indal bayaniin. Ia istiqmah lafzin. Jumpa tak? Sampai habis tu. Itu terjemahan daripada perkataan tu lah yang saya pakai. Okay. Kalau tuan-tuan ada macam Puan Najah tu, letak isti'arah tu, letak tanda isti'arah. Jadi senang. Bukan senang nak faham. Di fingertip ni, susah. Ini sekarang dah 3.5 dah. Kan ada pen colour susah. Dah. Mana? Pen colour ada. Colour ada. Ni. Tak boleh. Nak colour lah. Okey, dah. Nak colour lain. Tak apa, Ji. Terima kasih. Ini surah apa tu? Ayat apa? Kitabun Anzalna. Alif Lam Ra tu apa? Ada. Alif Lam Ra. Ini muka surat 70 Ibrahim ayat 1. Muka surat 70. Jenis Sarah. Kita beri satu jenis dulu. Okey, Kitabun Anzalnahu ya. Okey, kita terang ni tuan-tuan, ada 3 lagi ni. Alif Lam Ra. Kitabun. Kita baca Anzalnahu. Ilaika litu khrijal nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratin Siratil Azizil Hamidi. Ayat berapa?
Surah Ibrahim ayat 1. Ayat 1. Okey, kita tengok. Kita jangan baris eh, takut tak sempat eh. Alif Lam Ra. Kitabun. Kitabun itu Al-Quran. Kitab ni Al-Quran eh. Kami turunkan kepadanya. Kepada Nabi Muhammad. Kami turunkannya kitab itu kepada engkau wahai Muhammad. Litukhrijan nas. Untuk mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya. Okay. Dengan izinnya, izin Tuhan mereka kepada jalan yang perkasa lagi terpuji. Okay. Okay. Sekarang ni dia menggunakan kalimah zulumat. Zulumat ni artinya gelap gelamat. Gelap malam. Tapi dia bukan maksud malam. Dia maksud zulumat ni kekufuran. Bodohlah kekufuran. Jadi di sini ada perkataan yang menunjukkan zulumat ni bukan gelap gelamat. Tetapi kekufuran. Dan kekufuran tu tak ada dalam ayat ni. Faham tak? Faham? Ni, dia menggunakan ini untuk menggambarkan kekufuran. Kufur. Tapi dalam ayat ni ada kufur tak? Tak ada. Yang ada zulumat. Jadi di sini, kufur dibanding dengan zulumat. Kufur ni musyabah. Betul tak? Zulumat musyabhabi. Zulumat macam kufur. Kufur macam zulumat. Jadi musyabah bi dia sini zulumat. Kufur ni musyabah. Tetapi musyabah tak ada. Yang ada musyabah, musyabah bi ada. Wajah tak ada, alat tak ada. Yang ada korinah. Faham tak? Korinah, dia korinah ni alat. Perkataan yang menunjukkan zulumat ni bukanlah gelap gelamat. Apa dia punya perkataan yang membuktikan gelap ni bukan gelap malam? Litukhrija satu. Kitabun. Kitabun ni kalimah yang digunakan bukan menunjukkan zulumat ni bukan gelap. Okey dapat tak? Ada lagi tak? Anzalnahu. Ada? Litukhrija. Okey, litukhrija ni bukan untuk mengeluarkan. Ini bukan manusia daripada kegelapan. Kekufuran. Okay. Jadi itu maksudnya dia menggunakan kalimah zulumat lapan-lapan tertentu, ya, untuk memberi makna bukan makna sebenar. Dengan syarat ada kalimah lain yang menunjukkan ia bukan makna sebenar. Okay. Berserta dengan dia kata apa tu? Ma'a qorinatin. Berserta dengan apa tu? Tanda yang ianya bukan makna zulumat. Apa dia tanda di sini? Zulumat? Kitab satu? Anzana. Anzana satu? Banyak. Kitab. Kitab inilah dikatakan. Dikatakan apa tu perkataan yang digunakan untuk membukti untuk menunjukkan zulumat ni bukan gelap. Kitablah. Sebab kitab bukan lampu torchlight. Kitab kan pengajaran kan. Begitu juga An-Nur. An-Nur ini bukan cahaya. Tapi An-Nur ni adalah iman. Iman itu dibanding dengan cahaya. Dibanding dengan cahaya. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan, Al-Kufru adalah musyabah. Okay. Az-Zulumat. Okay. Musyabah. Musyabah. B. Nampak tak? Okay. Jadi, kalau tu tengok dalam ayat tu, dia kata, dalam ayat ini, okay. Nah. Az-Zulumat, kalimah yang diguna bukan pada tempatnya. Setuju? Betul? Bukan pada tempatnya. Sebab buktinya kitab. Kitab ini bukanlah macam torchlight untuk menjadikan orang cerah.
kitab ni menyerahkan iman manusia, menjadikan iman manusia itu bercahaya. Itu buktinya kitab ni. Okey. Jadi kita kata dalam ayat ini al-musyabbah, al-musyabbah mahzuf. Mana mahzuf? Tiada. Al-musyabbah bi mawujud. Maknanya ada. Jadi bila dalam Al-Quran ada musyabbah bi sahaja, musyabbah tak ada, maknanya dia ada satu rukun saja, maka nama dia isti'arah. Tak sebut lagi balik. Tak ada balik dah. Isti'arah. Bukan isti'arah. Tak ada lagi nama tasbih balik tak balik. Isti'arah. Ya, isti'arah tu bila mana yang disebut hanya musyabbah bi. Okey. Ini satu lagi conditionnya, dia hanya ada musyabbah bi saja. Okey, satu. Okey. Jadi tuan-tuan boleh timbul tu. Saya nak bagi macam mana nak recognize musyabbah. Okey. Kita dah tahu yang dia tidak ada musyabbah. Betul. Itulah yang menjadi masalah. Macam mana kita nak tahu dalam Quran tu isti'arah atau tidak? Sebab tu kita kena beli buku tafsir Balaghah. Dalam tu dia kata, dia tak terang makna usara, dia akan terang isti'arah, ini isti'arah, ini isti'arah, ini balaghah, apa tu, tasbih ini terangkan. Tapi kita mesti ingat isti'arah tu adalah daripada tasbih yang musyabahnya tidak ada. Yes. Yang Ustaz tadi sebutkan ni, ada korinah tu macam mana? Korinah tu maknanya ada perkataan yang menunjukkan dia bukan makna sebenar. Dalam ayat tu kitab. Jadi kitab tu korinah tu kan? Kitab tu korinah. Kitab tu main peranan, sama ada dia korinah ataupun dia kata apa tu, lafaz yang menggambarkan zulumat itu bukan gelap betul. Menggambarkan penggunaan secara isti'arah. Isti'arah ni pinjam. Adakah dia sentiasa apply tu semua ayat-ayat yang berupa macam ni, Ustaz? Ya. Tetapi bergantung kepada jenis isti'arah. Isti'arah ada 4-5 jenis. Pula itulah dia. Ada tengok tu Anwa'ul Isti'arah muka surat 70. Sebab tu saya kata, sebab tu kalau perempuan boleh hadam ilmu ni, dah sanggup berkorban macam ni, memang dapatlah. Ini ilmu. Ilmu besar ni, bukan ilmu kecil. Tok guru tak sanggup nak ngajar. Ramai orang yang ada ilmu balaghah tapi tak boleh ngajar, tak sanggup. Sebab dia pun tak faham. Korinah ni memang wajib ada dalam ayat. Yes. Korinah ni makna perkataan-perkataan yang menunjukkan itu bukan makna gelap. Itu makna sindi. Makna pinjaman. Jadi az-zulumat, perkataan ni dipinjamkan untuk menunjukkan kekufuran. Jadi tandanya ialah ada kitabun. Kitab itu bukan untuk mengeluarkan manusia daripada gelak gelemak tu. Nak gelak gelemak ada dua cara. Satu bulan turun, yang kedua pakai torchlight. Tapi itu kitab. Jadi kalau nak tahu salah satu tandanya mesti ada korinah. Korinah ni apa? Korinah ni tanda perkataan yang menunjukkan dia itu bukan makna sebenar. Boleh juga. Boleh juga kita nak kata. Kitab. Kitab tu lah karinah. Yang menunjukkan itu bukan makna zulmat sebenar. Menghalang ni daripada makna sebenar. Dia punya koordinat tu. Kalau kita nak buat
dalam bahasa Melayu memang tidak boleh, tak mampu nak buat. Tak sama dengan ayat Quran. Sebab istiarah ni yang dikajinya ayat Quran. Okey? Boleh faham istiarah? Istiarah tapi nak kena faham dalam bahasa Melayu. Ya, boleh. Nanti kita pergi Mesir ni kita cari. Ya, Datuk, kita cari kitab Balaghah. Ada dah orang kata ustaz pergi lah ustaz, nanti saya kami belanja ustaz. Pergi ustaz duduk seminggu sana. Cari buku Balaghah. Tak apa, nak tunggu masa je. Okey? Tuan-tuan? Ha. Jadi faham tak makna dia? Sekarang ni makna istiarah. Istiarah dalam kumpulan bayan yang menggunakan tashbih. Tetapi dalam istiarah yang ada hanya musyabah bih. Musyabah bih tak ada, musyabah tak ada. Musyabah di sini iaitu tadi tu. Kufur. Okey. Ya, musyabah. Kalau Tuhan kata kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengeluarkan manusia daripada kekufuran, itu tak ada istiarah. Sebab jelas. Dan dengan izin Tuhan mereka kepada jalan yang daripada kekufuran kepada keagamaan, itu tak ada istiarah. Jelas. Tapi Tuhan kata mengeluarkan daripada gelap kepada terang. Gelap di sini dibandingkan dengan kufur. Jadi dalam ayat ini gelap musyabah bih. Okey? Kufur musyabah. Tapi dalam ayat ini yang adanya gelap. Musyabah bih je. Kufur tak ada. Jadi bila musyabah bih saja ada, itu nama dia istiarah. Satu je condition dia. Ya. Yeah. Satu je condition dia. Ha. Satu je condition dia. Satu saja. Syarat dia ada bukti menandakan itu bukan gelap. Itu maknanya kufur. Boleh tak? Kalau anda boleh faham yang ni, mudahlah faham yang lain. Sebab ini susah sekali. Sebab itu kami letak depan atas sekali. Yang pertama nak faham tasbih itu satu hal. Yang kedua nak faham dia itu istiarah. Istiarah ni dipinjam perkataan yang bukan sebenarnya untuk menunjukkan makna dia. Tetapi dia nyatakan perkataan-perkataan lain yang menunjukkan itu bukan makna sebenar. Boleh? Okay. Faham tak? Cikgu Azil? Saya satu lagi soalan. Ha. Ini masa sebelum kelas penelitian ni, ustaz ada sebut hakikat dalam perbincangan istiarah ni. Ha. Tapi apa hakikat dia tidak faham saya. Hakikat? Ha. Ustaz sentuh perkataan itu. Betul. Dalam istiarah. Okey. Dalam zulumat ada dua makna. Satu makna betul. Makna betul tu makna hakikat. Hakikat dia sebenarnya gelap. Betul lah. Tapi ada makna kedua, dia kata makna pinjaman. Makna istiarah. Istiarah ni dipinjamkan perkataan gelap tu untuk menunjukkan kufur. Ya tak? Tapi Allah Ta'ala tak biarkan kita keseorangan. Dia beri tanda-tanda korina yang mengatakan itu bukanlah makna gelap betul. Itu ya? Itu hakikat dia. Itulah hakikat. Hakikat tu makna betul, makna sebenar. Ustaz, ini saya bagi contoh ayat 257. Ya, sila. Ni Al-Baqarah. Ah. Pasal zulumat juga. Ha, ya. Walillazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Ya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sama. Jadi di situ zulumat itu bukan maksudnya gelap. Dia maksudnya kufur. Tandanya ashabun nar. Ha. Ashabun nar tu maksudnya sahabat neraka. Orang akan masuk neraka kalau dia kufur, bukan masuk neraka kalau dia duduklah gelap. Faham tak? Ha, itu dia. Istiarah. 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 Kalau tuan-tuan faham condition istiarah, cukup. Ha, tuan-tuan sabarlah. Ambillah rehat 2 minit. Sebelum kita asar. 257. Ha. Tuan-tuan faham tu dulu. Then we go through istiarah secara detail.
Ada lagi istiarah bahagian-bahagian dia. Ada sikit-sikit condition dia yang menentukan dia ni istiarah A, istiarah B, C. Sebab tu susah aja. Aja kalau sabarlah tunggu. Sebab kita pun tak ada apa nak buat dah kan. Okey. Okey, tuan-tuan ya. Kita sudah habis tasbih. Okey. Okey. Sekarang ni kita pergi, kita agak kita habis yang tiga. Yang kedua, dia panggil sindir. Cornelia kita mula awal, pukul sebelah ni. Tak apa, minggu depan ada lagi. Sindir ni maknanya kinayah. Macam kita bersalah dengan orang. Lembutnya tangan awak. Lembut tangan tu bukan katanya tangan dia tu lembut. Maknanya lembut tangan tu maknanya memang lembut sungguh lah. Lembut tu... hakikat. Hakikat yang boleh dipakai untuk... sindir. Ajar saya ni menung je. Ustaz pergi subjektri ke atau ustaz? Ya, subjektri. Pindah dah. Pindah dah. Tadi ustaz kata nak bagi yang ada lagi istiarah. Tak, tak. Itu akan datang. Maknanya kita dapat yang basic tu. Baru kita pergi kepada yang detail basic. Itu patut nampak dia termenung macam tu ya. Okay. Okay. Kinaya. Artinya. Tadi ya, kena yang artinya menyembunyikan makna yang sebenar. Okey. Tetapi menyebutkan dalil, ni dalil ni, dan isyarat ke atas, isyarat ke atasnya, ke atas makna yang sebenar tu, atau lafaz yang disembunyikan maknanya sama juga dan tidak difahami makna sebenarnya melainkan dengan adanya qarinah. Okey. Tuan-tuan belajar dua sub skill ini, ilmu yang paling-paling tinggi dalam balaghah. Ada qarinah. Menyembunyikan makna sebenar dengan menyebut dalil dan isyarat ke atasnya. Okey, dengar dulu, jangan tanya lagi. Atau lafaz tersebut, lafaz sebenarnya tu, lafaz sebenarnya tu disembunyikan maknanya, tetapi disebut bukti mengatakan itu bukan makna sebenar. Ada tak sama dengan dengan melainkan ada qarinah. Tapi disebut bukti. Bukti yang ia itu bukan makna, bukan makna sebenar. Okey. Bila kita bersalah dengan orang, tangan orang tu lembutnya tangan awak. Kita katakan, apakah tangan tu di tangan dia lembut? Makna dia lembut sungguh? Betul, boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Memang betul lah. Betul. Tapi ada perkataan yang menunjukkan bahawasanya bukan bukan maksud tangan lembut. Sebaliknya. Lembutnya tangan kau, kau tak kerja ke? Kau tak kerja tu menunjukkan bukan tangan tu lembut. Tapi kau pemalas. Okey. Kau kerja, kau buat apa ni? Tangan keras sangat ni. Apa tak? Tangan keras tu adalah pinjaman untuk orang kerja kuat. Kau buat apa? Tangan kau keras sangat ni. Sedangkan kau muda lagi. Maknanya kau buat apa tu menunjukkan bahawasanya tangan keras tu bukan tangan keras. Tapi dia kerja kuat. Itulah dia ayat Quran. Ajar saya ni. Kenapa termenung? Dia tengah fikir. Fikir lah. Memang susah. Memang pusing. Memang pusing. Orang 8 tahun dia punya pemikiran lain. Itu saya kata kalau tuan-tuan dan puan-puan
boleh timba ni, saya bagi tempoh 3 bulan boleh mahir timba skema tadi yang saya bagi tadi, apa tu, sketch tadi, memang hebat lah. Memang hebat, maknanya saya kata Allah Ta'ala bagi hidayah sungguh. Jadi kinayah ni muka surat 92, buku istiarah, iaitu tuan tengok ni, baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baris 10 daripada bawah. Lepas tu terus highlight. Page 93. Yang ada kinayah tu. Betul tak doktor? Okay. Tuan-tuan jangan kata kenapa ustaz tak ajar yang lain. Sebab saya bagi yang important key. Nanti besok bila kita ada ruang untuk belajar, kita baca page by page important key. Okay. Contoh dia muka surat 95, contoh kinayah, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 dari bawah. Surah Al-Isra ayat 29. Kita tengok. Nampak tak tu? Nampak tak? Wala. Cuba terjemah. Wala. Taj'al. Yadaka. Maghlulatan. Maghlulah. Maghlulah ni letak di belakang ni. Ni maghlulah. Lepas tu letak atas kepala. Maghlulah ialah terkunci di atas kepala. Wala tabsutha. Dan janganlah kamu melebarkan. Lebar tu maknanya apa yang ada habis bagi orang. Kullal basti. Segala-gala sepenuh lebar. Fataqa'uda. Kamu akan terduduk. Maluman. Keadaan hina. Orang yang boros ni, lama-lama dia hidup dia tak ada apa. Boros kan? Tukar kereta, beli kereta, tukar rumah, jual rumah. Orang boros. Kita tidak boros, kita tak tahulah kan? Mahsura. Hina. Daripada hina ya. Okey. Dalam ayat ini, Tuhan sindir orang kedekut dengan orang yang tangannya letak di leher. Orang kedekut lah. Okay. Orang kedekut. Jadi orang kedekut tu dibandingkan dengan tangan yang tersembunyi. Okey. Jadi di sini ada tak orang kedekut? Tak ada. Yang adanya tanda ada. Tanda kedekut? Ada yang dekat kan? Tapi orangnya tak ada. Jadi dia membandingkan orang yang kedekut tu dengan orang yang meletak tangannya di belakang. Apa tanda-tanda yang mengatakan ayat ni bukan tangan betul, tapi itu simbol mengatakan orang kedekut? Dalilnya dalam ayat tu cari. Cari dalam ayat tu. Ada tak? Ada tak dalam ayat tu? Maghlulah. Terkunci. Perkataan tu sendiri pun dah jadi tanda. Terkunci. Orang kedekut, bukan kedekut, bukan tak ada sebut pasal kunci. Tapi perkataan terkunci di leher tu menggambarkan orang ke? Kedekut. Dikunci. Jadi di sini dia katakan sindir. Berlainan dengan istiarah. Ini sindir. Sindir tu maknanya lebih kepada perumpamaan lah. Kita tahu tak? Orang bakir ni dalam Melayu kita apa? Ketangkai jering kan? Tangkai jering. Tangkai jering ni orang tahu dah. Main tangkai jering ni? Lihat. Itu sama dengan ni. Jadi kita baca lagi. Jadi di sini tuan-tuan puan, dia menyembunyikan perkataan kedekut itu ya, melalui perkataan tangan terikat. Jadi tangan terikat ini budaya Arab. Orang Arab bila dia dah belanja kat orang, bila orang minta sedekah lalu dia buat macam ni. Buat macam ni dia duit habis lah. Itu tanda orang Arab. Habislah duit, tak ada dah. Sebab apa? Tak boleh nak masuk lah poket dah, habislah. Tapi orang yang buat macam ni tu bukan orang tak ada duit. Orang ada tapi dia tak nak bagi. Jadi kalau tuan-tuan, kalau tanya siapa nak masuk hari ni, kalau buat macam ni tu tak nak masak. Mana? Sebagai contoh. Kalau betul-betul duit dia tak ada, dia buat sign dia
sama juga. Pasal dia budaya Arab dah well known dah. Those who tie up dia punya tangan ni on the knot memang to reflect that they are orang kata kerekut. Kerekut. Jadi kalau tuan-tuan angkat tangan macam ni pergi di Mesir memang orang kerekut. Jadi kalau kalau nak nak makan makanan cari orang yang tak ada tangan macam ni. Kadang-kadang awak masuk macam ni lah. Budaya dulu lah budaya kan. Okay? Jadi orang yang tak buat tangan macam tu tu orang yang biasa. Jadi simbol kita tangan macam ni kalau di kalau di, di negeri Arab kedekut. Jadi orang kedekut diumpamakan seperti letak tangan di atas tengkuk. Itu je dia. Jadi tuan-tuan tengok menyembunyikan makna sebenar. Makna sebenarnya apa dia? Bakhil. Okey. Berserta sebut dalil dan isyarat. Apa dalil dan isyarat yang yang digunakan untuk menunjukkan bakhil? Apa dia dalil yang menunjukkan dia bakhil? Tangan terikat tu lah. Tangan terikat tu lah. Okey. Ataupun dia kata lafaz yang disembunyikan maknanya disembunyikan. Lafaz yang sebenarnya dia nak sebut kedekut. Tapi dia sembunyikan kedekut. Dia sebut dia sebut tangan terikat. Jadi tangan terikat tu dalam budaya itu pada masa itu memang melambangkan orang tangkai jering pada masa itu. Boleh tak? Itu nama dia kinayah. Sindir. Okey. 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 Tiba-tiba apa tu kalau saya jadi sekolah dulu tengok waktu peksa. Waktu peksa budak-budak nak masuk bilik peksa pucat putih muka. Muka pucat. Pengenalilah pucat. Saya kata kat dia pucat muka awak. Pucat muka awak tu memang betul pucat. Kerana dia takut. Dia takut nak masuk peksa. Jadi pucat muka tu adalah sindir. Sindir. Pucat muka awak. Pucat muka awak. Jadi itu sindiran yang dah diterima maklum dah untuk menunjukkan orang takut. Pucat muka awak kan? Pucat muka.